Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur saya kerana Allah SWT kena dengan limpah kurnia serta izinnya, maka saya diberi peluang untuk menyampaikan sedikit ucapan pada sesi awal persekolahan 2021 bagi SK Taman Sutera. Pandemik COVID-19 ini telah banyak mengubah landscape pendidikan kita. Kita sebagai warga pendidik hendaklah sentiasa bersedia dengan berlapang dada dan menerima keadaan ini dengan hati yang terbuka serta berusaha untuk mencari jalan penyelesaian bagi menempuh norma baru 2021. Saya sebagai guru besar di sekolah ini menyeru kepada semua warga SK Taman Sutera untuk terus bersemangat dan bermotivasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang berat ini. Memandangkan kes COVID-19 yang semakin meningkat, maka kita berada di dalam fasa PKP 2.0 ini. Ini bermakna sesi persekolahan secara bersemuka terpaksa ditangguhkan. Walau bagaimanapun, kami di sekolah mengambil langkah pendekatan bersedia dengan kaedah pembelajaran secara atas talian bermula pada 20 Januari 2021 ini. Anak-anak perlu menyiapkan diri untuk belajar. Guru-guru sentiasa bersedia memberikan pendidikan yang terbaik. Ibu bapa perlu sentiasa memberi sokongan yang padu dan memberi motivasi kepada anak-anak kita. Saya mengalu-alukan komitmen ibu bapa untuk sama-sama membantu pihak sekolah demi mencapai tahap optimum melalui peranan yang boleh dimainkan mengikut keupayaan masing-masing. Saya berdoa moga kita semua sentiasa berada dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah SWT. Kita harus kekal kuat dan tabah dalam mengharungi cabaran ini. Akhir kata, selamat maju jaya dan semoga pandemik COVID-19 ini segera berakhir. Sekian, terima kasih.